juga bakwan guys. Nah, bakwan dan kue-kue ini ya sebetulnya di Pontianak banyak ya, dijual di pinggir-pinggir jalan dan rasanya mantap guys ya, apalagi kita makannya pakai ini guys, pakai sambalnya guys ya. Maknyos guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Dem Family. Nah guys, hari ini setelah belanja di pasar guys mengantar istri, nah kemudian kita pulangnya cari makanan guys, karena kalau menyiapkan sarapan kecapean guys. Nah jadi kita beli kue dan sedikit makanan yang lain guys ya. Berapa makanannya dan kue-kuenya? Oke guys ya, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita lihat di atas meja guys, sudah disiapkan makanannya. Nah guys, ini kue-kue yang kita beli guys dari pasar ya. Sebetulnya kalau di pasar makanan beragam guys ya. Nah apa itu guys, ini seperti donat guys ya. Jadi roti ini diisi vla, ada strawberry, ada coklat ya, ada creamer, macam-macam ya. Kemudian ini ada roti isi pisang, biasa orang bilang juga pisang molen ya. Nah kemudian juga ada getuk nih guys ya, ini getuk. Nah ini ada korket ya, atau risoles. Nah kemudian guys, ada juga bakwan guys. Nah bakwan dan kue-kue ini ya sebetulnya di Pontianak banyak ya, dijual di pinggir-pinggir jalan dan rasanya mantap guys ya, apalagi kita makannya pakai ini guys, pakai sambalnya guys ya. Maknyos guys ya. Nah kue-kue ini juga dijual di tempat-tempat atau pinggir jalan yang biasa menerima titipan kue. Nah kebetulan kalau di Pontianak ini orang jual kue ini di pagi hari banyak guys, dan itu setiap hari sebetulnya ya, tidak cuma di hari Minggu saja atau hari libur saja. Nah karena untuk sarapan maka tadi kita nyinggah guys ya, apa kita beli ini guys, beli nasi kuning guys ya. Nah tadi saya sudah makan atau pesan lontong sayur ya, biasanya juga ada kerupuknya. Ini kerupuknya guys ya, ada kerupuknya, ini murah meriah guys ya, dan mengenyangkan ya. Nah nasi kuning ini kalau kita perhatikan ada telurnya ya, ada ketimun, ada bihun, ada sayur kacang panjang, ada tempe, sambal goreng tempe ya, dan ada sambalnya nih, sebelah situ ada sambalnya. Nah selain itu apa itu guys, ini ya ada apa nih, siomay. Mantap nih ya, ada siomaynya nih, ini belum dibuka ya, jadi tinggal dimakan. Jadi kalau siomaynya kita lihat ada rebusnya, ada siomaynya, ada kol, ada kentang, ada tahu ya. Nah tentu saja makanan-makanan praktis ini sangat membantu untuk semua keluarga Indonesia yang ingin makan dengan beragam rasa. Memang Indonesia sangat kaya dengan makanan-makanan Indonesia yang khas ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini menu keluarga kita sangat beragam ya, menu Indonesia. Oke, selamat makan. Jangan lupa ya, sebelum makan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.
demikian guys. Ya, menu sarapan yang bisa saja kita makan dengan kue-kue, beragam kue ya. Dan juga yang lainnya guys ya, ada nasi kuning, ada siomay, dan juga tadi saya sudah makan lontong sayur guys. Nah, jangan lupa bagi yang suka silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.